Selamat datang kami ucapkan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Gedung Kementerian BUMN dalam acara Silaturahmi Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila dengan BNPT dengan tema Sinergi BNPT dan Pemuda Pancasila dalam rangka membangun kesiapsiagaan nasional. Tidak perlu berlama-lama, saya akan langsung mengundang para narasumber saya hari ini. Yang pertama adalah Bapak Komjen Polisi Dr. Boy Rafli Amar MH, Kepala BNPT. Saya persilahkan. Bagaimana semua pelajar dan bahkan sekolah internasional yang ada di Indonesia, di Jakarta, mereka harus ngerti tentang Pancasila, tentang lagu Indonesia Raya. Jadi kecintaan generasi muda terhadap negaranya ini harus kita tumbuhkan secara sistematis melalui pendidikan, tentunya juga melakukan, membiasakan dengan adanya tradisi-tradisi. Dan demikian juga dengan generasi muda, generasi muda ini memang dengan sistem yang ada selama ini, kita ini anak-anak muda dididik untuk menjadi radikal. Tempat mereka berolahraga, lapangan-lapangan dijadiin ruko. Ini contoh hal-hal kecil yang tidak kita pelajari akan mendidik orang untuk menjadi melawan. Jadi yang terpenting sekarang adalah bahwa anak-anak muda ini sekarang gandrung. Hampir 80% pemilik gadget atau pemilik handphone di Indonesia ini selalu masuk ke ruang media sosial. Nah inilah yang harus kita waspadai. Pancasila, Ahoy! Pancasila, Ahoy! Mereka, mereka!